Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita PJOK kelas 2. Nah, kemarin kita sudah pelajari yang namanya gerak melempar dan gerak menangkap. Sekarang kita akan masuk ke namanya gerak memukul. Nah, yang pertama, carilah sebuah tongkat kayu atau besi pun bisa yang kira-kira bisa untuk memukul ya. Bapak sih dapat alu ini untuk ngancur untuk apa lubang nembok dalubi ya, tapi nggak apa-apa, pakai aja yang kalian punya. Nah, kemudian bola kasti. Nah, cara melemparnya, cara memukulnya itu bisa sendiri atau bisa dengan partner. Itu kawan, kalau ada kawan yang bisa melemparkan bolanya bisa kita pukulkan. Cara memegangnya ya, untuk pemula kita coba gunakan satu tangan saja ya, kalau susah untuk dua tangan. Nah, kalau kita sendiri, kita menggunakan satu tangan untuk memukul, satu tangan untuk melemparkan bolanya, melambungkan bolanya, dilambungkan supaya bisa kita pukul. Nah, cara seperti ini ya, dan ini butuh latihan, nggak semuanya langsung berhasil. Kita harus banyak latihan supaya bisa terpukul. Hop. Nah, itu dia pukulan ya, kurang lebih. Itu kalau sendiri dilambungkan baru dipukul. Kalau kita ada kawan, bisa satu kawan melempar, kita pukulkan juga. Nah, cara memegangnya boleh satu tangan atau dua tangan. Ada dua cara. Nah, anak-anak sekalian, ini butuh kecermatan dan ketelitian ketika bola datang untuk dipukul. Nah, karena bolanya kan sampai seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Silahkan nanti tugasnya dibuat video mengenai memukul ini ya. Dan buat videonya kalau bisa di luar rumah ya. Jangan di dalam rumah, nanti kena kaca segala macam. Buat di lapangan atau lagi taman komplek ya, sama kawan-kawan lain juga bisa. Buat gerakan memukul bola itu tadi ya. Kurang lebih itu saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.